Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Oke, hari ini sedikit perkongsian ilmu kepada anda pada pagi ini. Oke, ini adalah segi technical analysis. Oke, sebagian daripada technical analysis dan lebih kepada price action lah. Oke, cuma kelemahan saya adalah mata lah. Oke, mungkin faktor usia. Oke. Mungkin faktor usia membuatkan mata saya kurang sikit. Okay, kita akan open posisi di saat 00 sebelum saat 30. Sebenarnya ini adalah teknik lama yang saya pelajari dahulu lah. Okey. Okay, satu loss tadi ya. Daripada 20 open per, 20 ke berapa tadi saya tak ingat lah. Sorry, malu mata saya sendiri pun. Okay, kita mula menghitung daripada saat 15 dan kita, okay, dan kita melihat pada gerakan terakhir daripada detik 15 itu. Okey, saya cuba open posisi buy di sini. Sebab tadi saya nampak ada gerakan ke atas. Saya cuba open buy lah. Sebelum saat 30 pun, sebelum saat 30 saya akan berhenti. Okey. Kita tengok adakah analisis ini tepat ataupun salah. Okay, saya harap dapat memberi manfaat untuk anda semua lah. Okay. Saya minta maaf sebab saya kurang sehat sikit. Sambil-sambil itu dapatlah kita berkongsi ilmu pada pagi ini. Okay. Pertama sekali ini adalah sebagian daripada technical analysis. Okay. Dan teknik ini dah lama saya gunakan sebelum ni. Okey, dan cara ini adalah dari segi price action lah. Okey, kita menghitung daripada saat 15 sampai 00. Okey, dan kita melihat pada gerakan terakhir. Okey, apa gerakan ke bawah atau ke atas, dan kita akan open posisi di saat seeloknya daripada saat 50 sampai ke 30 lah. Okey. Saya rasa itu saja. Sekian. Terima kasih. Harap dapat memberi manfaat untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.